Siapa kalau cewek kalau diboncengin kayak gini? Mereng ya lo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya untuk hari ini? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi bersama AWKM Vlog. Ridingo tak kancani. Anjay. Oke. Okay. Kali ini kita jalan-jalan sore aja. Solo riding ya, solo riding. Moga aja sih enggak hujan ya. Karena tadi pagi dari pagi sampai siang hujan terus ya, guys. Kita bawa Pakrio ya, Pakrio Parbu. Ada berapa hari ya kebawa pakai motor ini terus ya. Tadi malam pun ngonten pun pakai ini. Baru keluar dari bengkel, terus aku mau ngetes gitu kan, mau ngetes isi bensin penuh tuh habisnya berapa hari gitu. Ini udah satu minggu guys, udah satu minggu pakai seperti ini, masih sisa dua lah. Semenjak aku pakai farbu kan, di jalan tuh farbu terus kelihatan banyak gitu kayaknya. Kalau sebelumnya itu jarang ketemu, tapi setelah bawa farbu tuh nongol semua. Pas di pom itu pernah itu sampai berapa biji gitu bareng-bareng. Itu kan ini farbu lagi banyak guys. Motor itu motor boros tuh ya, ini banyak pemakainya. Ini yang gue punya ini tahun 2013 ya. Ini udah lama banget, udah 10 tahun lebih. Ini 2024 nih. Nah, kayak gini tuh beat deluxe gitu kan, bucin. Anjay, anjay. Farbu mana ada yang mau ya guys ya. Motornya pelan, boros. Oh, cocok banget kalau beli bawa buat jalan-jalan tuh. Belum dikontes aja udah gacor aja nih burung. Burung apa ini ya? Poci kah? Poci atau cak ijo ini? Udah gacor, biasanya gitu. Kalau di jalan gacor, tapi kalau udah di kantangan tuh diem. Bukan rahasia lagi itu, rahasia umum lah itu. Dari rumah gacor, di jalan gacor. Kalau di kantangan udah ketemu sama temen-temennya dia diam. Cuacanya sore-sore bagus guys. Iku saking ulama di Twitter alamat bocah. Iku. Oh iya guys, sedikit cerita ya. Kemarin tuh kameraku mati guys. Mati, gak bisa dihidupin. Kayaknya tuh ada yang short, kebakar gitu. Tapi aku gak bisa ganti sendiri. Alhasil lah bawa ke tukang servis. Nah, yang awalnya LED indikatornya itu hidup semua sebelum mati karena masih bisa dicas, itu ada indikatornya hidup kan. Nah setelah dari servis itu cuma
belakang kecil sama atas kecil yang hidup, selebihnya mati. Terus lebih malam aku pakai, guys. Habis aku pakai, baterainya habis, aku pulang dari rumah, tak cas, tak hidupin, mati semua lampunya, tapi kameranya masih hidup. Apa ini, udah minta ganti kah gimana gitu. Kalau nggak ganti nantilah, ya kan. Ada belum ada yang support full nih. Ini aku mau lewat kiri, cuman ada takut bocor bannya. Untung aja aku pakai fardu kang. Alamat bocor. Aduh, ramenya guys. Ada apa ini masjid? Oh, ada pengajian mungkin. Pengajian kalau itu arwan, kalau sini nyebutnya arwan, kalau bahasa Indonesia nya itu apa ya, nantilah tak pikir lagi, lupa aku. Bisa ke ulama, enak juga loh. Siapa kalau cewek kalau diboncengin kayak gini mereng ya loh. Dan udah pasti tuh yang depan tuh ngimbanginnya ke kiri tuh sampai pegel. Kalau bukan karena itu ceweknya, mungkin udah dimaki-maki kayak gitu. Gak mau nyalip, kayaknya berat ini, naiknya cukup tinggi. Liatin ini aja, kok paling males kayak gitu. Karena kita capek untuk ngimbanginnya kan, dia miringnya ke kanan, otomatis kita ngimbangin ke kiri. Bayangin aja kalau perjalanan jauh gitu. Saking ulama itu terlambat pecah. Kalau di sini dingin guys, udah dingin. Kupingku tuh gatel ya, nggak bisa garuk. Wes, Rosikin. Terlambat itu. Kusake ulama hati tutur panca. Jikang, soknya belakang kayak nggak support buat itu loh, cornering. Langsung kayak apa gitu, sungguh menakutkan. Hai nona manis dari lembata. Wih, kayak kacamata kuda. Itu kan sikang guys. Kusake ulama anjay. Aku kayak gini tuh biasanya, apalagi ini pakai motor beda ya, pakai aerox aja ditarik biasanya. Motor, suara motor siapa ini?
Alamat di bocah. Adik. Alamat di bocah. Kan? Pa.